Ya, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang pelaksanaan atau pembukaan periode puasa ini setelah masa pandemi, yaitu dimulai di pertengahan bulan Juni tahun 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang diarahkan oleh pemerintah, di mana untuk setiap karyawan itu harus menerapkan protokol kesehatan minimal 3M tadi, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kemudian untuk para tamu, kita juga menerapkan protokol kesehatan sejak sebelum masuk ke kawasan ini. Ketika mereka akan masuk, mereka diminta mencuci tangan terlebih dahulu yang sudah kami sediakan di luar. Ada tempat cuci tangan di situ, kemudian dilakukan pemeriksaan suhu oleh tenaga kesehatan kami. Lalu apabila semuanya tidak ada masalah, mereka bisa langsung menuju ke loket untuk transaksi selanjutnya. Dan bagi yang kebetulan pada saat diperiksa suhunya cukup tinggi, itu biasanya kami suruh duduk dulu untuk beberapa saat, barangkali karena pengaruh perjalanan yang menyebabkan suhunya tinggi, itu kita tunggu kurang lebih setengah jam, nanti diulang lagi dicek. Apabila kondisinya masih panas, baru kita akan lakukan rujukan ke puskesmas terdekat. Tapi kalau sudah membaik, kita persilakan masuk. Di dalam, kita juga memberikan macam-macam brosur atau banner-banner untuk penerapan kesehatan, seperti ini wajib menggunakan masker, kemudian tidak dibenarkan bersalaman, kemudian menjaga jarak, kemudian di dalam kolam juga kita batasi untuk berenang setiap kolam maksimal 25 orang pada saat yang bersamaan. Kemudian untuk warning kepada para pengunjung dan karyawan sendiri, setiap setengah jam kita akan menyampaikan pengumuman melalui announcer kami tentang penerapan kesehatan, protokol kesehatan di kawasan ini. Itu yang sudah kami lakukan.